aku Vira. Di video kali ini akhirnya aku bikin foundation for oily skin lagi. Banyak banget dari kalian yang request buat aku bikin foundation for oily skin lagi buat foundation terbarunya Shiomura yang unlimited. Ini lagi heboh banget. Karena lagi banyak banget yang review katanya foundation ini bagus banget. Terus aku jadi kayak penasaran buat nyobain di depan kamera karena kalian juga pengen lihat hasilnya di depan kamera. Aku udah lama banget gak bikin video foundation for oily skin. Maafin aku banget. Soalnya aku kayak kehabisan ide gitu mau bikin foundation apa lagi. Karena akhir-akhir ini aku belum menemukan foundation yang benar-benar menarik perhatian aku banget. Oke, jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, jadi pertama aku mau bahas dulu di websitenya dia berkata apa. Ini aku buka dari websitenya Shiomura yang Singapura tapi. Jadi pertama katanya ini tuh long wear liquid foundation, hasilnya semi matte, terus ultra light formula. Jadi bikin kulit lebih bisa bernafas dan kayak lebih enteng. Bahkan ini foundation oke banget buat di keadaan yang lembab, terutama Jakarta. Terus katanya si unlimited foundation ini tuh evaporates into an ultra thin layer. Oh, jadi dia kayak foundationnya menguap gitu. Terus jadi kayak lebih tipis. Bener gak sih aku? Terus katanya ini tuh udah ada SPF-nya 24 PA++. Menurut aku ini oke banget karena SPF-nya nggak terlalu besar, jadi oke buat kulit sensitif dan udah ada PA++-nya, jadi dia menahan UVA. Terus katanya teksturnya tuh unik karena bakal nge-hold pigments di tempatnya, di tempat kita ngeaplikasiinnya. Terus nge-absorb sebum sama sweat, jadi katanya fresh all day long di bawah any condition. Terus ini shades-nya banyak banget menurut aku, ini ada 25. Lumayan lah buat sebuah foundation, itu udah banyak banget. Dan dia ada yang dari light, fair, sampai yang dark. Terus ada yang pink juga, ada yang kuning juga. Ini aku ngeliat di websitenya, dia ada kayak varian warnanya. Kalian bisa banget nih cek kesini kalau kalian mau beli. Terus katanya tuh tahannya sampai 16 jam. Oke, baik, menarik. By the way, ini shades yang aku dapat itu 574 light sand. Betul waktu aku dapat ini, semoga shades-nya benar. Sebenarnya katanya kayak agak keputihan sih, tapi... By the way, sebelumnya tadi aku udah pakai primer yang biasanya aku pakai kalau misalnya bikin foundation for oily skin, yaitu adalah Benefit Professional yang Matte Rescue. Dan nanti aku bakal pakai bedaknya Laura Mercier yang translucent powder. Jadi biar kalian bisa membandingkan video-video foundation for oily skin aku tuh emang foundationnya yang berubah bukan primer atau bedaknya. Seperti ini bentukan foundationnya. Menurut aku ini keren banget. Sebenarnya ukurannya kayak nggak begitu gede ya tuh. Kayak segini, kecil, tapi tebel, berat, dan katanya kayak kokoh, kayak elegan. Bentuknya kayak parfum gitu, gemes banget. Di belakangnya gak tulisan apa-apa, cuma tulisan breathable lasting foundation. Mari kita coba ya. Sebelah kiri aku bakal pakai brush, sebelah kanan bakal pakai sponge. Buat brush yang aku bakal pakai Morphe yang Y6. Aku gak pakai brushnya Real Techniques lagi. Soalnya brushnya gak tau kemana. Ya, oke, kita coba lihat. Cair banget. Eh ya tadi dia gak ada tulisannya coveragenya seberapa ya? Eh ada deng. Ada gak sih tadi aku lupa deh. Eh by the way di sini ada plaster, maaf ya. Soalnya ada jerawat yang habis pecah gitu. Aku gak mau pakai foundation. Oke, jadi seperti ini satu layer pakai brush. Warnanya definitely keputihan buat aku, tapi undertone-nya menurut aku ya lumayan mirip. Emang lebih terang aja, nanti bisa kita kalian pakai bronzer. Jadi jangan khawatir guys. By the way, ini satu layernya udah lumayan banget buat coverage-nya. Emang gak senutupin itu karena masih kelihatan bekas jerawat aku masih ngintip di sebelah sini. Cuman udah oke banget. Dia hasilnya kan katanya tadi semi matte. Dia emang kelihatan kayak gak literally matte dan gak literally glowing sih. Jadi bagus hasilnya, kelihatan kayak sehat. Yang aku seneng adalah dia langsung nempel di kulit, jadi langsung resep di kulit tapi tetap gampang di blend. Karena kalau misalnya gak langsung nempel di kulit, biasanya bakal lengket feelnya di kulit kita tuh, dan itu gak enak banget. Aku gak suka foundation yang feelnya lengket di kulit kelamaan karena jadi kayak risih gitu. Tapi ini enggak, dia langsung ngeset ke kulit tapi masih bisa di blend kalau misalnya ada yang belum ke blend. Sekarang mau coba dua layer ya. Oke, ini aku udah pakai dua layer. Lumayan udah ketutupan banget, lebih ketutupan daripada yang tadi. Cuman tetap emang masih ada beberapa yang ngintip. Tapi aku kayak nggak masalah karena yang ngintip masih kayak dikit. Jadi dia emang nggak full coverage. Dia kayak medium to full coverage, tapi bisa banget di build up. Bagus banget di build up-nya tadi, nggak ada yang patchy sama sekali, gampang ke blend-nya. Sekarang mau coba yang sebelah kanan pakai spongy. Oke, jadi ini aku udah pakai sponge yang sebelah kanan. Maaf ya kalau bibir aku cemong karena kena foundation. Menurut aku lebih full coverage-an pakai brush.
Itu aneh banget karena biasanya aku merasa lebih full coveragean pakai sponge. Karena biasanya aku selalu mengincar sponge yang emang hasilnya bikin full coverage, jadi yang tebel dan thick gitu. Contohnya ini, atau nggak ada teknik yang orange itu juga lumayan full coverage. Tapi ini tetap masih full coveragean yang pakai brush menurut aku. Tapi buat hasilnya kayak keblend ratanya, dua-duanya mirip banget. Jadi kayak nggak ada perbedaan yang signifikan. Sekarang mau tambah satu layer lagi di sebelah sini biar adil. Udah sangat lumayan lebih ketutup jauh. Jauh ini first impression dari aku adalah benar ini kerasa kayak nggak pakai apa-apa, kayak nggak pakai foundation. Dia enteng banget, katanya kan tadi ultra light kan. Ini enteng banget, bener-bener kayak nggak pakai apa-apa. Terus aku suka sama hasilnya yang semi matte, jadi dia nggak glowing banget tapi nggak literally matte. Jadi kelihatannya mukanya sehat, seger, sedikit glowing, jadi yang agak satin gitu. Cantik banget hasilnya, walaupun ini keputihan di muka aku, tapi aku nggak ngeliat kayak foundation ini terlalu medok atau terlalu kayak foundationan banget karena katanya kayak fresh gitu. Cuman mari kita lihat nanti setelah aku udah pakai beberapa jam. By the way, tadi ini setelah aku udah pakai beberapa detik mungkin atau beberapa menit, sekarang dia agak sedikit menggelap, cuman nggak banget, kayak cuman dikit banget menggelapnya, jadi kayak udah mulai menyerupai sama leher aku perlahan-lahan. Aku sih nggak masalah ya kalau nggak yang terlalu jomplang banget menggelapnya, karena foundation emang rata-rata pasti kayak gitu. Tadi kan dia bilang dia ada SPF-nya 24 PA++ kan, agak ngeri nih kalau dipakein flash kayak gimana. Jadi ntar kita lihat aja, aku ntar bakal tes foto. Soalnya kalau misalnya foundation yang ada SPF-nya aku agak males pakai malam-malam karena takut flashback, tapi ntar kita coba. Jadi sekarang aku mau ngelanjutin makeup aku yang lain, nanti bakal aku balik lagi. Oke guys, jadi ini aku udah selesai makeup-an aku yang lainnya. Aku udah pakein sedikit bronzer biar warnanya agak sedikit lebih tua. Emang masih agak sedikit keputihan, cuman kayak fine, masih nggak apa-apa. Aku suka banget parah tadi pas aku ngelihat muka aku ke kaca, ke cermin yang lebih gede, dan aku nggak pakai lighting kamera ini, pakai natural light. Bagus banget hasilnya di muka aku. Kelihatan kayak kulit aku tuh kelihatan kayak flawless seketika. Pori-pori juga kayak tersamarkan gitu. Finishnya bagus banget. Kelihatan kayak mukanya sehat, kulitnya glowing segala macem. Tadi aku pakein concealer, ngeblendnya gampang. Aku pakein bronzer, blush, semuanya ngeblendnya gampang banget di muka, nggak ada yang peci. Aku nggak pakai highlighter di muka seperti biasa. Aku cuma pakai di tear duct aku doang biar kalian bisa ngeliat nanti ketahanan minyaknya gimana dari foundation ini pas aku udah pakai beberapa jam, karena nanti bakal aku update ke kalian. Tadi aku lupa bilang harga foundation ini 700.000, aku lihat di Sephora Indonesia di websitenya. Menurut aku ini foundation 700.000 lumayan mahal, tapi aku sangat puas jujur sama hasilnya karena aku lumayan koleksi foundation dan aku lumayan suka nyobain foundation baru high end ataupun drugstore. Dan kalau misalnya high end nih yang harganya kayak 500.000 ke atas, nggak semuanya sebagus itu, cuma beberapa yang aku suka. Banyak juga foundation high end yang aku nggak suka banget sama hasil pertama kali dipakainya atau setelah dipakai berjam-jamnya atau efek ke muka akunya karena muka aku sensitif. Tapi foundation ini harganya mahal, tapi pertama kali aku aplikasi aku cinta banget sama hasilnya. Jadi ini foundation yang menurut aku ada harga ada barang. Tapi kita nggak tahu ya, kita belum lihat nanti setelah aku udah pakai foundation ini berapa kali apakah muka aku jadi beruntusan atau jadi jerawatan. Nanti bakal aku update masalah itu. Oke, sekarang aku mau pergi dulu. See you guys nanti malam. Hai semua, jadi ini aku udah balik lagi pulang ke rumah. Ini udah jam 10 malam, jadi tadi sekitar udah 6 jaman. Biasanya aku kalau bikin first impression video sebuah foundation buat oily skin, aku tuh bikin sekitar 7-10 jam. Tapi hari ini aku bikin 6 jam karena emang aku tadi cuman bukber. Cuman ini 6 jam terbaik aku. Padahal aku tadi wudhu dan padahal aku nggak pakai blotting paper sama sekali. Aku nggak pakai highlighter juga. Terus hari ini aku juga banyak ketawa dan senyum, tapi nggak ada apa-apa di smile line aku, nggak ada yang nge-cracking. Di jerawat aku juga nggak nge-crack, pori-pori aku juga nggak nge-crack, cuma greasy dikit doang di sebelah sini, tapi masih okay banget. Jadi menurut aku di foundation worth it buat harganya. Jadi sekian video dari aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih baru aku. See you next video. Dadah!